Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau membuat pisang goreng yang kriuk ya. Silahkan saksikan cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya bisa dilihat di sini ya. Pertama kita siapkan dulu tepung dan kita campur dengan telur sampai merata. Masukkan garam, kemudian kita ratakan lagi. Kita masukkan vanili dan kita aduk lagi dan ratakan. Kemudian kita masukkan gula. Kemudian kita masukkan kapur sirih. Biar kriuk, kita masukkan tepung goreng pisang sasa secukupnya. Kemudian kita tambahkan air dan kita aduk lagi sampai butiran-butirannya menjadi halus. Usahakan agar adonannya tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Sebelum menggoreng, silakan tes rasa dulu adonannya. Jika masih ada yang kurang, silakan ditambahkan. Sekarang kita siapkan pisangnya ya. Untuk potongan pisangnya, saya lebih suka diiris tipis-tipis seperti ini ya. Jadi suka-suka aja cara motongnya. Kita panaskan minyak untuk menggoreng. Pisangnya siap dibalurkan ke dalam adonan dan langsung digoreng. Untuk membuat kriuknya, sisa-sisa dari adonan bisa kita bikinkan untuk kriuk-kriuknya ya. Tara, hasilnya kayak gini dan kriuknya banyak banget.